Let's go. Itu beatnya Alem kalau nggak salah di TikTok ya. Gue liatnya di TikTok apa di Instagram gitu, gue lupa. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Louise Stvn. Oke cuy, dan di video kali ini gue bakal bikin Beatbox reaction lagi, yay! Kali ini gue pengen nge-reaction salah satu orang Indonesia yang masuk lagi ke swissbeatbox. Gue jujur nih, gue gak tahu siapa, tapi tiba-tiba masuk anjir. Kayak sekarang tuh beatboxer yang gak terlalu terkenal jadi muncul gitu, jadi nge-up lagi gitu. Makanya ayolah kita dukung dengan gue reaction kayak gini. Kita blow up beatboxer-beatboxer Indonesia yang jago-jago, yang mungkin belum terpublis ya gitu. Kayak dulu siapa? Given ya, sekarang udah terpublis banget. Terus siapa lagi sekarang, apa, Galuh tuh, buset, siapa lagi ya, siapa tuh, Finn, bah, gila, ayo kita naikkan dia ke GBB 2021. Kan udah dijual tuh kalau nggak salah tiketnya, apa ini ya, iya kayaknya udah dijual tuh tiketnya 2021 GBB. Oke lah, dan ya sorry banget nih kalau misalkan minggu-minggu ini jarang upload. Karena apa? Ini tuh udah November, udah mau Desember malah ya. Ini tanggal 23 gue hari ini syutingnya. Mungkin kemungkinan 24 di upload. Dan ya gue itu udah memasuki ujian akhir semester kuliah. Kalian tahu lah ya, gue tuh kuliahnya udah kuliah-kuliah, udah semester akhir ya, udah mau semester 6 gitu. Bentar lagi gue lulus gitu. Jadinya gue gak terlalu bisa banyak bagi waktu nih. Soalnya bener-bener tugasnya mepet nih. Walaupun kuliahnya online ya, kuliahnya online ya, tetap aja gitu, makin tugasnya makin banyak gitu ya. Jadinya gue dari kemarin gue kayak pengen syuting tapi udah banyak tugas. Tugas gue kadang-kadang ada yang syuting juga. Makanya kalian follow Instagram gue di @louisstvn ya. Kalian bisa lihat video-video tugas gue di sana. Dan ya banyak lah pokoknya gitu. Jadi gue kayak kebagi waktu nih. Ini bingung nih mau ngerjain laporan, mau ngerjain tugas video editing yang tugas, apa mau ngerjain YouTube gue, apa mau ngerjain TikTok gue. Jadi bingung gitu. Sehari cuma 24 jam nih. Gue butuhnya waktu sehari itu 30 jam lah cukup. Dan di video kemarin terakhir itu ya, gue kalau gak salah gue bikin nostalgia ke Grand Beatbox Battle 2016. Dan kalian tuh kenapa gak ada yang nonton? Kalian kenapa gak ada yang nonton gitu? Aduh, makanya kalian nonton lah. Kalau kalian belum nonton itu seru banget cuy. Kalian langsung aja klik link yang muncul di pojok kanan atas, oke? Dan untuk tutorial beatbox, tenang aja, kayaknya minggu depan atau ya minggu ini atau minggu depan lah, gue udah ada siapin satu tutorial buat kalian. Tenang aja, stay tune terus di channel gue. Oke, sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, baru pertama kali nemu channel ini, dan sekiranya tertarik sama konten yang gue suguhin, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari setiap uploadan gue, terutama uploadan tutorial beatbox yang kalian udah tunggu-tunggu nanti. Oke, yuk langsung kita masuk ke reactionnya. Oke, AZZR ya, gue gak tahu baca gimana. 17 years old unique prodigy. Yo, AZZR from Malang, AZZR. Indonesia. And this is my big from pixel. Apa? Yo, AZZR from Malang, Indonesia. Malang, and this is orang my big Malang. Swiss beatbox, Rehan, Ali, Malang beatbox, Faris, and my friend. Tetap let's go. Orang Malang cuy. Do you wanna know what the motherfucking call for? It's like a bamboo song quick like a kung fu. Church the fuck up, it's not you and yet the motherfucking. Hey. It's me. Hey. Ini kenapa kamera ikut goyang-goyang? Kayaknya kameramen bisa ikut dengerin juga tuh. Hey. Hey.
Oh. I'm gonna miss you. Oh, ganti rutin. So much. When we go first mean I can forget you, forget you for a while. Why? Itu apa sih yang kayak inward gitu? Apa ya? I'm gonna miss you, I'm gonna miss you. What the fuck is that? Santai. Suara apa ya? Gue tahu itu dark sound sih, tapi gue nggak tahu gimana cara dia makainya, cuy. Kita pengen ulang lagi nih, gue pengen dengerin. Chop. Mana sih? Bukan orang, ini mesin, cuy. Gue nggak tahu gimana itu. Itu kayak teknik-teknik dark sound soal di pinggir, tapi gue nggak tahu gimana cara dia pakainnya, terus gimana cara dia modifikasi suaranya, gue nggak ngerti gitu, cuy. Gila-gila keren-keren itu AZZR. Kalau lu nonton AZZR ya, bay, bacanya ya, lu kalau nonton gue, buset bro, keren bro, gila. Baru pertama kali nih gue shock begini nih denger beatboxer Indonesia nih, anjir lah. Mungkin segini dulu reaction satu video dari Swiss Beatbox yang ngeluarin beatboxer Indonesia buat dipublish. Wah, ini keren banget, cuy. Ini keren banget. Oke. Gue sampai berulang-ulang tuh ngomongnya. Kalau kalian suka sama video gue kayak gini, jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Komen di bawah, gue harus reaction video siapa lagi. Coba dong request reaction kalian ya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.